Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah di video pembelajaran kali ini Ustaz akan menyampaikan materi efek shape atau shape effect pada icon shape, yaitu bagaimana cara pemberian bayangan pada icon shape. Nah, sebelum itu kita buka dulu dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saksikan video ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk di video pembelajaran kali ini, kita akan masuk kepada video pembelajaran, yaitu pemberian efek bayangan pada icon shape. Nah, kalau kemarin mewarnai, memberikan background, kemudian menebalkan garis dan memodifikasi garis, video kali ini kita akan memberi efek bayangan pada icon shape. Oke, perhatikan dan bisa dipraktekkan langsung di rumah. Oke, langsung kita praktekkan. Pastinya kita akan membuka icon shape terlebih dahulu. Nah, tarik, tahan, kemudian pilih shape effect, kemudian pilih shadow. Nah, shadow memberi efek bayangan. Oke, di sini terdapat beberapa efek bayangan. Nah, bisa dilihat langsung di sini. Pindahkan ke tepi. Oke. Nah, saat kita memilih efek bayangan, maka pada tampilan gambar di samping juga akan secara langsung memberi efek bayangan tersebut. Nah. Oke, nah, bayangannya seperti apa? Ini langsung dia memberikan efek bayangan. Kita mau ke present. Nah, mengubahnya. Tergantung apa yang kita inginkan. Oke, di sini Ustadz menggunakan yang shadow perspective. Oke, nah, perhatikan pada gambar. Di bawah segitiga ini terdapat pada bayangan. Nah, pada bayangan yang di bagian bawah. Nah, ini tadi kita mengaktifkan efek bayangan pada icon shape. Bagaimana biar efek bayangan tersebut terlihat jelas? Maka kita akan memberikan suatu warna pada bayangan tersebut. Contoh, kita atur dulu untuk pada tampilan icon shape-nya menggunakan merah, berarti kita otomatis untuk efek bayangan juga akan berwarna merah. Shape effect, kemudian shadow, pilih yang paling bawah shadow option. Nah, shadow present color. Di sini color berfungsi untuk memberikan efek warna pada icon shape tersebut. Kita memilih merah. Kemudian size-nya agak kita naikkan. Nah, kemudian, oke. Maka efeknya bayangan tersebut akan muncul seperti ini. Nah, coba lagi shadow option, size-nya kita kecilkan. Oke, biar di sini biar kelihatan. Nah, size-nya kita kecilkan, maka efek bayangan juga akan mengikut mengecil. Nih, lihat efek bayangannya akan mengikut mengecil. Ini transparansi untuk pengaturan warna. Blur. Kemudian angle-nya kemana bayangannya? Nah. Kemudian distance bagian bawah atau atas. Oke. Okay. Itu segitiga merah tuh. Nah, ini efek bayangan. Oke, tinggal kita atur sesuai keinginan kita ya. Nah, inilah tadi efek bayangan yang kita buat
pada icon shape. Nah, ada segitiga yang asli gambarnya adalah segitiga dan efek bayangannya berada di belakang. Bagaimana kalau kita mau ngasih efek bayangannya warnanya berbeda? Bebas, terserah. Ya, seperti yang kita inginkan. Nah, kita kasih warna biru juga nggak apa-apa. Biru atau warna hijau. Ini kita kasih warna biru. Nah, bebas. Warna kuning juga boleh. Warna biru, warna orange. Sesuai dengan keinginan kita. Kelihatan kan? Oke. Nah, ini tadi sedikit penjelasan tentang cara mengaktifkan bayangan pada icon shape, yaitu menggunakan fungsi pada icon yang disebut dengan shape effect. Shape effect. Nah, kemarin shape outline untuk garis, shape file untuk background dasar belakangnya warna ya. Oke. Nah, mudah-mudahan video singkat ini bisa Ananda mengerti dan pahami, bisa dipraktikkan juga di rumah dan diingat-ingat materi yang Ustadz sampaikan. Insya Allah akan keluar nantinya pada ulangan, baik ulangan PAS maupun ulangan harian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Dadah. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang icon atau penggunaan icon shape effect, yaitu pemberian bayangan pada icon shape. Mudah-mudahan Ananda di rumah bisa dipengerti dan dipahami. Kita cukupkan video pembelajaran kali ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.